kawan-kawan semuanya, mohon maaf nih ya, ini aku agak telat nih, mungkin kalian nontonnya harusnya jam 1 atau jam 12, mungkin aku udah upload tadi ya. Cuman nih aku agak telat, ya kenapa ya? Karena aku habis masang ini ya. Oh, lihat gak? Ada kabel-kabel tuh. Ada kabel-kabel manjang begitu ya, lihat ya, itu masang AC barusan. Masang AC sendiri, bayangin aja, masang AC sendiri sekarang. Ada yang mau masang AC kah rumahnya? Nih, panggil aja nih sekarang nih. Sebenarnya enggak, aku enggak masang sendiri sih sebenarnya tadi. Pakai tukang tadi, cuman aku arahkan begini begitu. Ilmunya dari mana? Dari YouTube. Itulah gunanya kalian nonton channel Mojilio gitu loh. Enggak cuman tentang bola di channel ini. Tutorial masang AC pun ada nih bentar lagi nih. Nah, itu dia makanya aku baru bisa record sekarang nih jam 3:30. Oke. Upload jam enggak tahu jam berapa. Mungkin agak malam sedikit, tergantung koneksiku. Jadi kali ini tuh hari Kamis. Hari Kamis ngapain? Tidur aja yuk. Ini udah duduk nih, Wan. Oh iya. Ada juga nih yang pada bilang, "Bang, Toni Kroos, Bang, baru aja ini mengumumkan kalau dia setelah kelar Euro itu dia bakal retire atau pensiun, kawan-kawan ya. Toni Kroos." Gila ya, setelah berapa tahun tuh di Real Madrid? 10 tahun ya kayaknya ya. Ada 10 tahun lebih lah mungkin ya, atau 10 tahun gitu. Di Real Madrid, bersama Real Madrid udah banyak kali dia piala di situ juga. World Cup juga dapat dia. UCL apalagi yang tanya lah. Pokoknya udah the best kali lah. Aku memperkirakan tuh kayak Modric duluan gitu yang kayak pensiun gitu ya, karena isunya udah lumayan banyak ya tentang Modric yang bakal pensiun tahun ini gitu. Ternyata dapat kabar dari Fabrizio Romano lagi, ini katanya si Modric ini malah perpanjang kontrak kawan-kawan sampai musim depan gitu. Jadi bisa jadi dia belum pensiun ya musim ini ya. Apa ya, aku yakin 100% ya Real Madrid itu pasti welcome banget lah untuk memperpanjang kontraknya Toni Kroos atau Modric ini ya. Kayak, jir udah tanda tangan, pasti gitu loh. Dan untuk masalah salary mereka juga no problem ya, no, pasti tidak akan ada masalah lah sama Real Madrid. Tapi ini balik lagi ke pemainnya, baik Modric ataupun Toni Kroos juga gitu. Jadi ya tergantung mereka, kalau mereka mau perpanjang ya bisa, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu aja. Nah ini juga udah memasuki fase-fase baru nih ya, bentar lagi udah pemain-pemain muda semua isinya. Dan sudah tidak ada bentar lagi nih pemain-pemain senior di Real Madrid nih. Nacho keluar, Modric keluar, Toni Kroos keluar. End of era ini dah. Oke, jadi itu sekilas aja untuk Real Madrid. Kalau MU nggak perlu dibahas, banyak masalah. Kalau mau bahas panjang nanti ya. Pas lagi masang AC kawan-kawan, banyak yang pada top up. Sorry banget nih ya, yang pada top up tadi ku bilang slow respon sedikit ya kan, karena aku lagi masang AC sendiri. Tapi tetap kulayani, kasih tahu juga ke kalian-kalian yang top up tadi pas aku lagi masang AC, komen di bawah. Oke, kawan-kawan ya. Oke, jadi di sini karena aku dari tadi tuh ngisi Star Pass ya. Jadi aku ngelihat sih ada, tapi aku belum tahu nih Star Pass sih siapa ya. Tapi pemain-pemainnya itu ternyata pemain-pemain La Liga, kawan-kawan. Aduh. Ya. Di situ tadi tuh sekilas aku ngeliat ada Vinicius, nggak mungkin dong nggak ada Vinicius, kayak Bellingham gitu nggak mungkin dong. Toni Kroos ya, nanti kita beli juga Toni Kroos kalau ada kawan-kawan ya. Oke, UEFA, apa nih? Pak nih. Oke, La Liga ya, iya La Liga kawan-kawan. Bersama La Liga tak kita cikiwi. Oke. Aduh. Oke, rasis itu ya. Wow, champion UCL token. Apa itu gunanya tuh? Champion UCL token itu. Kalian lihat nanti kawan-kawan ya. Siapa kak? Nama nih wall out. Apa nih nge-lag? Aduh, nge-lag pula lagi. Aduh, ah nge-lag ah. Apa dia? Player of the month ya? Player of the year atau player of the month gini kawan-kawan si Poden ini. Wokil. Wow, selamat ya buat Poden ya. Mau masuk MU nggak? Oke, nih. Dah. Oke. Hei, apa nih Star Pass Drogba? Yang betul Len. Star Pass Drogba anjir. Yang betul Len. Pantas warga-warga pada ini pada pingin. Oh iya. Yo. Ngeri yo. Star Passnya Drogba anjir. Jim. Ronaldinho 92. Drogba di 30 doang. Terakhirnya emas Kerano.
sama C, goblok dikasih C di sini, anjir. Aku, wah gila parah, aku udah punya C loh. Ih, botak lah. Idi, C pula lagi ininya. Oke lah kawan-kawan ya. Jadi macam tuh kawan-kawan, ada Drogba di sini, Didier Drogba. The best, udah aku ngeliat sini sikit doang, the best kawan-kawan, mantap, mantap. Ya, jangan lupa beli Star Pass langsung aja di Monkir Store. Lihat, kalian lihat aja finishingnya, shoot powernya, wow, 104, 106. Ya, striker nggak ada yang segacor Drogba kawan-kawan, apalagi Drogba Star Pass, langsung aja ke Monkir Store. Oke, ini dribblingnya lumayan sih ya. Jujur ya, ini mungkin agak berat sikit, tapi nggak berat-berat kali karena ini dia striker, jadi nggak penting-penting kali lah buat kalian gocek-gocek. Oh, kalau mau gocek bisa kawan-kawan ya, skill move-nya bintang 4. Staminanya, oh 4,5, gila stamina. Mantap kali. Mantap nih kawan-kawan ya. Langsung aja. Oke, kita cek, itu Star Pass kawan-kawan ya. Star Pass Gaming, oke ku start dulu deh liga. Lupa start liga, ambing. Oke, di sekarang kita ke mana nih? Ke sebelah sini nih. Ke sini, oke. Misteri siapa ini? Misteri satu lagi nih. Apa dapat siapa sih? Di atasnya udah kelihatan Amrabat ya. Yang sebelah sini siapa nih? Penasaran ya kan? Bisa dapat Mas Kerano juga lagi tuh. Kerano 2 biji di sini. Makanya aku harus rutin ngeklaim yang bagian sini. Oh, Grezo nggak penting. Yang penting ininya ya. 91 aku mau ngeklaim Mas Kerano dapat 2. Oke, kita tengok. Oh ya, champion. Champion kenapa sih? Tadi tahu dapat 1 token gitu. Atau kenapa tuh kan masih aja tidak ada ya kawan-kawan ya. Oh, kita disuruh nebak lagi gak? Oh enggak, terus gunanya buat apa tadi tiket token UCL tadi kawan-kawan? Gak tahu gunanya buat apa, komen di bawah kawan-kawan ya, gunanya buat apa token yang tadi tuh? Tidak tahu gunanya buat apa UCL yang itu, nggak ada. Oke, kita langsung masuk ke team of the season La Liga, pemainnya siapa aja? Mari kita cek. Let's go. Star Pass-nya masih Ribery terus, padahal di sini udah berubah ya kawan-kawannya. Nah, ini dia La Liga. Oh iya, UTOTS. Bentar. UTOTS. Oh iya, ada UTOTS juga ya. Ini belum sama sekali ngecek kawan-kawan ya, UTOTS. Oh, Rodrigo RW. Oke. Ini ya, kita klaim dulu aja. Yang begini. Oke, kita klaim ya. Kita mengcek event ada Rodrigo. Baik nih, bagus gitu dong event kalian. Kalian tuh ngasih apa nih bingo? Ini apa bingo nih? Maksudnya bingo, apa ini bingo? What the hell? Oke. Pokoknya ini ada Rodrigo. Rodrigonya bagus enggak buat dipakai? Sebenarnya Wish. Gila, mantap. Aku nggak melebih-lebihkan nih kawan-kawan. Ini mantap sih, oke sih. Ya, untuk kalian yang kalau mau pakai RW si Rodrigo kawan-kawan ya. Ini dia apa? Coba lengkungan. Kurvnya dia 90. Oke, lengkungan dia 90 kawan-kawan ya. Ini dia ininya. Oh, finish shoot tuh. Lihat, finish shoot juga. Ini mainnya si Rodrigo nih lebih cocok buat ini kawan-kawan ya. Main crossing sama juga buat cut inside juga bisa ya. Tapi ini attack dia medium-medium ya. Mungkin kayaknya B tapi di atas B sikit gitu ya. Oke sih Rodrigo kalau kalian mau ngeklaim. Tapi kayak aku bilang kawan-kawan, di sini ya Mas Kerano bisa. Tapi kalau kalian mau klaim 3 biji ini, kalau kalian rajin kurasa pasti bisa lah. Oke? Nah, ini udah nggak ada diharapkan. Aku nggak mengharapkan apa-apa di sini. Yang penting exchange aja nanti. Oke, UTOTS, let's go. Please, dapat siapa sih UTOTS? UTOTS nih. Pemain siapa aja? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mana? Oh. Siapa ini? UTOTS cuman sampai 99 kon-kon ya. Oke, belum nongol. Oh, belum nongol ya. Nongolnya 11 hari nanti. UTOTS reward. Ini di dalamnya ada sesuatu nggak? Oh, nggak ada ketahuan. Nggak ketahuan. Siapa nih? Ini nggak tahu nih siapa nih. Tapi ini ada UTOTS kawan-kawan ya. Oke. Ini pakai ini 500.
98-99. Jadi ya mungkin aku akan kumpulin sih. Kumpulin, yang penting kita harus main ini. Oke, harus nge-score gol 100, wah gol di mode apapun. 30 tackle mode, 50 assist. Oke, lumayan banyak sih ya. Oke, ini poin UTOTS. Itu bisa dapat pemain kawan-kawan ya, 98-99. Walaupun masih ya masih random-randoman gitu ya, tapi ya okelah, si okelah. 98, aku incar ya, pasti yang inilah. Untrade tapi nih ya. Oh, kalau yang ini enggak untrade, kalau yang ini untrade. 98-99. Jadi, kalian good job IE, mulai kalian. Oke, IE. Aku masih bisa maklumin lah IE nih. Ini oke, ya. Kalian udah mulai ke jalur yang agak bener sikit. Ya, walaupun ini masih ada untrade-nya, cuman nih ada yang bisa dijual nih. Kita yang mau pakai 500 koin kita dengan yang pemain yang bisa dijual, atau kita mau yang fix langsung dapat pemain 98-99. Nah, ini pilihan yang bagus. Menurut aku ini bagus nih kawan-kawan ya. Ini keren kali nih. IE. IE mantap, good job IE, the best. Oke, nanti ini keluar UTOTS. Tim player A player, terus ada tim B juga. Ya, tapi masih belum tahu ya pemainnya siapa aja ya. 11 hari nanti. Oke, jadi macam tuh kawan-kawan ya, keren-keren. UTOTS-nya okelah, bolehlah ya. Boleh kita mainkan nanti UTOTS ya. Kita tunggu aja siapa aja pemain yang ada di UTOTS sih kan. UTOTS gitu. UTOT is back. Oke, sebelum kita ke kalau exchange-nya kayaknya ini aja ke store dulu aja ya. Exchange-nya udah pastilah. Kita lihat nanti ya. Oke. Pemain-pemain ya. Oke, kita lihat yang ini dulu buat jualan Mokir Store. Oke. Apa nih? Oh. 3 poin ini. Oh, final UCL ini. Terus dapatnya dari mana lagi tuh? Poin event UCL ini, kawan-kawan. Dapatnya dari mana nih? 5 ini. Gak ngerti aku. Dapatnya dari mana sih itu? Kalian tahu nggak? Star Pass-nya ada ya, kawan-kawan ya. Kalau kalian mau beli Star Pass bisa di Mokir Store. Harga di bawah store. Sama kita lihat ininya. Oke, kita lihat yang ini aja nih, 9699 ya. Langsung aja. Kita lihat. Wow. Damn. Crew, ada Raul. Ada Raul lagi kawan-kawan, Raul is back. Wah, mantap Raul lincah. Keren. Mantap. Yo, mantap. Passingnya kurang, tapi dia striker ya. Jadi ini mantap nih. Ini sedang nih kawan-kawan ya, larinya juga gak kenceng. Shoot power, mantap. Trade-nya. Aduh, oke, trade-nya oke lah. Tapi trade-nya kayak trade-nya ini kawan-kawan. Masa striker dikasih finish shoot sama flare sih. Tapi yaudahlah ya. Raul lah, mantap lah. Oke, ini ada Crew juga kawan-kawan. Crew bagus, Crew. Mantap sih. Ngajak ribut ini striker. Ini sumpah ngajak ribut lebih gila ini ketimbang si anjir, ini gila banget sih ini. Muller kalah statistiknya lo sama ini lo. Buset. Anjir. Ya elah, buset. Ini outside foot bagus kawan-kawan sama playmaker ya. Gila. Skill move-nya bintang 5. Stamina 4,5. Ngeri, ini striker paling menjanjikan kawan-kawan ya untuk saat ini nih. Johan Crew. Ada Bang Vinicius JR. Trade-nya dulu aja. Oh, trade-nya nggak dikasih yang cepet kawan-kawan ya. Nggak dikasih yang cepet dia. Dia udah cepet sebenarnya. Tuh, 106-105. Kalian kalau mau lihat dibikin lebih cepet lagi, kalian ya naikin aja. Ya, F-point aja terus naikin yang pacenya. Akselerasinya. Gila Vini, mantap Vini ya. Untung trade ya dia tuh gak dikasih yang kecepatan lagi tuh. Makin gila nih Vini. Gak pernah gagal sih kartu Vini ya. Ini ada Bellingol. Oke lah. Tapi kayaknya trade-nya masih kalah sama Jidan kali ya. Karena aku punya Jidan. Ya, Jidan bagus kawan-kawan. Ini juga bagus ya kalau dapat juga. Weh, kali ini. Dive into the tackle player. Oke. Ininya bisa ini enggak? Oke, skill move bintang 4.
Stamina, oh stamina lebih banyak nih. Lebih kuat stamina ini kayaknya ketimbang Zidane ya. Tapi ini oke sih. Forlan! Dua, wah. Not bad. Wih, gigi anjir. Wah, Messi bisa kalah nih kayaknya. Eh, tapi gak tahu ya, Messi bisa cepet ya. Tapi ini oke sih. Dapat Forlan juga oke, mantap. Finish shoot, ya finish shoot aku maklumin lah. Kalau RW, LW itu finish shoot mantap. Long shoot taker malah oke juga. Keren. Rudiger. Jir. Ada Rudiger, jir. Mati lah, udahlah. Makin gak laku Rudiger ku. Aku lagi jual di market juga Rudiger. Trade-nya I can hear you. Selebrasi. Kurang di trade doang. Selebihnya bagus. Oke, okay. Oh, Sergio Ramos keluar lagi. Nah, ini malah trade-nya dikasih power header nih, Ramos. Malah harusnya nih di ini bukan power header di sini nih, harusnya UFC nih, taruh di sini nih. Tuh, mantap, mantap. Oh, udah power header dikasih headingnya 103 sama 101 lagi. Masih wean si ini sih, si Rudiger kalau defending ya, ketimbang si Ramos. Isco, Valverde. Oke. Okay. Eh, ada PP anjir. Bentar. Oh, aku kira PP itu bukan ya. Dovfk tuh. Wah, ini oke nih. Oke, okay, okay lah. Lumayan lah, lumayan lah ini. Lumayan lah. Alright, alright. Trade-nya. Lebih banyak nih trade-nya nih kawan-kawan. Outside foot, long shot taker. Ini mantap, mantap ya, mantap, mantap. Bukan B tapi mantap. Gundogan. Oke, okay, pemain Barca enggak usah dibuka. Udah gitu aja. Untuk yang ini kawan-kawan ya, pemainnya itu dia. Duh, diri. Waduh. Kayaknya konten kita tidak bisa kalau tidak ada daily kawan-kawan ya. Daily Kokian. Minggu kemarin aku udah dapat icon, minggu ini kita lihat apakah aku akan dapat icon lagi minggu ini. Nah, ini aku di sini akan ya coba ya. Tiba-tiba Raul muncul, kalau enggak Kriu. Wah gila, auto iri ya, auto mengiri. Mari kita tes yuk. Ini tipis-tipis saja. Konten cek-cek ipen, ya kan? Cek-cek mengipen. Gas. Satu, dua, tiga. Oke, tidak ada. Belum. Oke, ini dia. Mari, mari. Kawan-kawan semuanya, keluarkan like kalian yang 700 itu. Aku gak mau tahu, video aku harus 700 like-nya. Jangan lebih, 700. Kalian ngasih lebih terus loh. Udah 1500 loh like-nya. Mari kawan-kawannya, mari. Mudah-mudahan dapat nih. Tapi gak, jangan berharap lah, baru video pertama. Ngapain harap kali gitu, dapat. Gak usah terlalu berharap lah kalau ini. Ini apa nge-lag? Biasa kalau nge-lag kayak gini nih kawan-kawan. Bagus. Dapetnya. Apa sih? Kawan-kawan semuanya, ini aku nggak tahu kenapa ya. Ini dari tadi ini kayak nge-lag kali, nggak tahu muter-muter terus kayak gini. Ah, ini dia. Weh. Serius. Serius. What happened? Ngelek dapat Forlan. Serius ini. Dapat icon. Jangan iri. Mengiri mandiri. Memang kalau udah terlahir hoki tiap minggu gimana ya? Aduh, aku mau taruh di mana formasi nih kawan-kawan? Ini kita kedatangan RW baru nih. Ada Diego Forlan. Walau babay salah. Aku menikmati Forlan kawan-kawan. RW terdebes saat ini mengalahkan Messi ya. Diego
Forlan, apa aku taruh striker aja kali ya? Oh iya, aku kembali ke formasi lama deh. Aku balik formasi lama deh. 4-3-3 attack aja, ya kan? 4-3-3 attack. Mana dia? Oke. Dang 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 dang. Oke. Oke, not bad. Zidane ngapain ke situ? Zidane ke sini. Widih. Aduh, LW-nya. Oh, berarti aku harus nyari LW, kawan-kawan. Oh, pedih ngelihatnya. Ini tambah di sini. Oh, gila. Tambah di sini siapa ya? Bagus ya. Nih, saking banyaknya nih pemain aku nih. Aduh, tambah Muller. Mulai bisa nih. Tambah Muller kah? Atau icon semua nih bisa nih. Kalau icon semua gue taruh bisa. Itulah. Diego Forlan hari pertama gitu. Hari pertama Diego Forlan. Kalian dapat apa? Diego Forlan bukan? Awak fans Diego Forlan sebenarnya, kawan-kawan. Sejak TK. Hidup kilap tipis-tipis aja begini gitu loh. Kilap tipis-tipis. Nah, udahlah, jangan kasih kehokian lagi lah. Udah capek ya. Oke, okay, di sini lagi nih. Ini mah udah fix main 94 kawan-kawan ya. Bisa pemain. Tiba-tiba dapat lagi nih. Oke, okay, kita enggak usah terlalu ini aja. Santai aja. Bentaleb, teori Bentaleb 2 sama Lazete 2. Ini teori kawan-kawan ya. Ini harus begini emang teorinya. Oke. Okay? Itu banyak kali pemainku. Ini pemainku siapkan nih. Pokoknya 96, 97 tuh aku mau kusiapkan untuk exchange nanti ya. Oke, nah, yaudah, udah oke lah, ya kan, dapat Diego Forlan lagi masa gitu, ya kan, seru sih ini. Oke, langsung aja, yuk, mari yuk, gas, Brancis, CDM, wih, siapa nih? Oh, kamati, anjir, kejut apa ya, oke, yeah, mantap, yeah. Oke, okay, dapat ini ya si Kamavinga di sini lumayan. Lumayan lah. Ya kan? Enggak jelek-jelek banget. Itu tipis-tipis aja sih sebenarnya. Ini ada apa nih? Koin. Oh, ini. Oke. Okay. Yang penting Diego Forlan aja. Oke. Okay. Ya kan? Ini tipis-tipis aja ngecek-cek event ya kan. Cek-cek event kok malah dapat Diego Forlan. Siapa yang ngepen Diego Forlan sejak TK kawan-kawan? Aku. Oke, okay. Ya, hari ini cek tipis-tipis aja. Oke, okay, begitu aja untuk konten cek tipis-tipis Diego Forlan dari awak. Coba komen di bawah, kalian hari pertama dapat apa? Komen di bawah, langsung aja. Ini gitu aja lah untuk konten kali ini ya. Terima kasih buat kongkong semuanya yang udah pada nonton. Makasih udah like juga. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode video selanjutnya. Assalamualaikum. Nggak berkawan kalau nggak ada Forlan.